Kita bisa lihat sekarang ini untuk partai-partai yang mendukung Prabowo untuk menuju Pilpres 2019 dari Demokrat, PAN dan juga PKS. Di mana memang dari total menjadi 36,38% persentase yang menjadi koalisi untuk Prabowo di Pilpres 2019. Nes, kalau untuk Jokowi gimana nih, Nes? Ini kita bisa melihat di sini ya peta politiknya. Ini 62,15% totalnya, di mana ada PDIP, ada Golkar, ada P3, ada PKB, ada Nasdem, PKPI, Hanura, PSI dan Perindo. Ini memang mayoritas suara masih dipegang oleh PDI Perjuangan ya. Ini membuat semakin seru karena nama cawapresnya ini yang belum juga kunjung kita dapatkan gitu ya.